Tadi mestinya saya bantuin Babe benerin genteng kontrakannya. Tapi jadinya Udin yang bantuin. Saya gak jadi bayar dah. Wah, bagus itu. Lah, kok bagus Pak Sofyan? Kan saya gak jadi dibayar. Bang Ojak kan enak, udah punya kerjaan, ngojek. Bang Udin kan belum ada kerjaan. Jadi bagus buat Bang Udin. Iya. Sarah. Helmnya. Gimana tadi, Sar? Udah. Mungkin nanti kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Sarah. Waalaikumsalam, Mi. Umi sehat. Ini Ojak lagi istirahat aja di warung Haji Sodik. Ke rumah Umi. Ajak Ratna. Kagak, Mi. Ojak bukan nanya balik. Ojak lagi mikir. Pengennya sih secepatnya, Mi. Cuman belum dapat aja waktu yang pas. Iya, Mi. Waalaikumsalam. Iya. Dari siapa, Jak? Umi. Nanyain Ojak kapan mau bawa Ratna ngomongin yang lebih serius. Kapan? Iya. Iya. Si Purnomo kemana? Nganterin si Sarah, dia udah terima kerjaan. Iya, dari berapa nganternya? Lama amat. Macet kali, Ji. Di Kemang soalnya. Iya. Kalau Tisna nganter si Yuli ya? Tahu dah, kagak kayaknya. Dia dipanggil mamangnya ke Romangun, ada kerjaan. Iya. Eh, Jak, lu ngapa sih ngeliatin gua aja? Gua ganteng ya? Iya. Air gua matang lagi. Hebat ya, Jak. Orang-orang udah pada maju. Yang ke Kemang, ke Romangun. Lu kapan majunya? Sampai. Yul. Iya? Saya nganterinnya sampai sini aja ya. Iya, nggak apa-apa. Bang Tisna kan harus kerja juga. Nanti kalau nganterin Yuli, muternya kejauhan lagi. Terus kalau muter-muter, nanti Kang Tisna pusing lagi. Doain saya ya, biar kerjaannya lancar. Amin. Biar bisa nabung yang banyak. Amin. Biar bisa kebeli. Angkot! Maaf ya, Kang. Doanya nanti aja. Soalnya Yuli takut telat kerjanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuli. Iwan. Itu tadi siapa? Tukang ojek atau teman kamu ya? Mau pakai dada segala? Emangnya tukang ojek nggak boleh dada?
Kalau tukang ojek boleh dada, berarti supir angkot juga boleh dada dong, Neng. Kalau nyetir, nyetir aja, Bang. Jangan sambil ngobrol. Maaf, Mbak. Gamblang. Maaf. Iya. John. Jalan pakai mata, jangan pakai HP. Malum, Pak Haji. Otaknya ditaruh di HP, bukan di pala. Iya. Lu mau ngopi? Sorry, Pak Haji. Ada orderan. Oh iya, sorry, Joy. Kamu kan ngomongnya penumpang, bukan orderan. Oh, cek, Joy. GR kamu, bro. Orang aku mau beli gorengan. Tak tempiling sisan lah. Pak Haji, beli gorengan Pak Haji. 5.000. Iya. Jak, 5.000 berapa sih? Dia mau beli gorengan 5.000. Iya. Bentar ya. Masukin sini aja Pak Haji. Iya. Kamu masih kerja di bangunan? Masih, Bang. Ya, cabainya 2 ya. Nih. Masih ya Pak Haji? Iya. Masya Allah. Halo. Lagi di jalan. Jalan ke pom bensin, mau ngisi bensin dulu. Bensinnya habis. Berangkat. Sedang melihat siapakah gerangan Cimot? Kayak si Jono. Sepertinya dia hendak menghampiri kita. Iya kali, Bang. Mungkin dia ingin mencuci sepeda motornya. Ya iyalah, Bang. Masa di sini makan somai. Selamat datang di tempat pencucian motor kami. Cimot dan Sapri siap mencuci. Mau nyuci, John? Ayo. Sorry, cuy. Aku ada orderan. Sibuk. Kalau ada orderan ngapain kesini? Mau update status dong. Yang biasa di pinggir jalan namanya patung pancoran. Kalau ini beda. Berdiri pinggir jalan namanya Sapri dan Cimot. Wega cekakak. Rese lo, jangan pergi sana. Sabar cuy. Tenang aja, aku pergi sendiri. Karena ada orderan, nggak nganggur kayak kalian. Assalamualaikum. Ji rat. Apa sih lu berisik? Canda rat. Mancingnya. Ntar tunggu lagi balik. Oh iya kemana? Tau. Buahnya kok dikit banget, Putut? Alah, Pak Uyu itu loh, mau buah apa? Saya punya pepaya, mangga, pisang, jambu. Ini malah ada buah naganya, cakep. Apa ya? Butut. Mbak Yuni. Pak Uyu, kok berduaan aja ini? Mbak Yantinya ndak ikutan belanja. Iya, Pak Uyu, Mbak ya dia ajak. Ntar juga datang. Lah Mbak Tini sekarang nih juga jarang yo belanja. Yang belanja itu sekarang Mas Kasman. Males jalan ya, Eyo Butut.
Mual-mual kali, Mbak. Iyalah, lah wong mual sedikit aja kok males jalan. Bang, Neng belanja dulu ya. Emang Neng udah kuat? Neng kan hamil Bang, bukan sakit. Iya. Ya udah, yang penting hati-hati ya. Assalamualaikum Abang sayang. Waalaikumsalam Neng sayang. Neng kenapa sih? Neng, Abang bikinin es teh manis ya. Kok es teh manis? Maksud Abang, teh manis panas. Mau. Ya. Pak Uyui, beli melon dong. Nih, saya kasih bonus. Bonus apa? Pisang. Nih. Butut pisang udah kayak gitu masih dijual. Saya nggak jual, tapi saya kasih gratis. Butut, saya aja itu, nek dikasih gratis, ya nggak mau, moh. Butut, Mbak Ratna. Ratna. Loh, Mbak Tini mana? Kok nggak ada? Semua orang kok nyariin Mbak Tini sih? Kok nggak ada yang nyariin Akio gitu loh? Nah, ini teh manis panasnya Neng, diminum biar mualnya hilang. Panas banget Bang. Masa Neng? Iya panas, Abang dinginin dulu ya. Kenapa Bang? Sendoknya jatuh Neng. Nah, kalau yang ini gak panas lagi, udah Abang tambahin air dingin. Panas sih enggak Bang, tapi malah jadi gak manis. Kasih. Duluan nih ibu-ibu. Iya, Pak Uyui. Mari. Bang Ojek, belanja ya? Kagak Butut, saya kagak suka beli sayuran mentah. Sayur itu bagus loh. Tubuh kita butuh serat untuk mencerna makanan. Iya, saya tahu. Tapi saya kagak suka beli sayuran mentah. Sukanya udah ditumis. Lah iya, ditumis sama Mbak Ratna. Bisa aja Mbak Yuni. Nah. Ntar Budi pulang kayak biasa kan ya? Kagak pulang cepet. Biasa, Bang. Ya udah deh. Abang narik lagi ya. Abang ngecek dulu ya, Nak. Iya, Abang. Butut, labu siam ada gak? Ada ini. Si Tisna jadi kerja di saudara lo? Jadi, Ji. Tadi teh dia nelpon, katanya masih di jalan. Kehabisan bensin. Emangnya kerja apaan, Di? Jadi mandor. Di mana nih? Di Rawamangun.